Kalau ini terapan sembang tadi saya masak lepas saya jemur kain dulu untuk di sini kembang sih. Saya tidak apa-apa, memang saya suka begini. Ayo makan dulu. So vlog tengah hari ini simple ya. Nanti mau goreng nih, masih berat ya. Sementara tunggu tuh ikan siap diperap, siap makan. Makan dulu nih nanas secampur garam sama kecap saja. Ya, this is my favorite. Saya mau campur lada, tapi sebelum ini kan saya ada masak tuh sambal ikan belado sekali saya sakit perut. Sebab hari itu kan saya ingat cilibo, cili kering kena kisah. Rupa-rupanya yang apa? Semerak api yang pedas punya. Kalau saya terus letak sedikit, kalau saya letak banyak sedu bikin masak tuh. Kalian sebelum saya bilang itu malam, khasnya saya kerja malam, saya sudah balik dari tempat kerja, saya balik pipitan. Oh, kenapa? Jadi saya sakit perut. Tadi saya masak tuh sambal yang kena kisar tuh yang ada biji, no? Mesti kalau letak banyak tuh anu tuh yang pedas semerak api lah. Tapi oke juga lah, tidak lah ciri berit yang sampai tidak tahan tuh, tapi itulah balik ngomong. Kebetulan hari itu saya makan dari pak tengah hari saya makan tuh, malam saya makan tuh, selatan tidak makan. Terus lepas saya makan tuh petangnya mulai sakit perut saya sampai malam sampai esoknya. Jadi saya lepas pulih, sekarang oke lah, lepas pulih perut saya itu saya stop makan lada dulu. Oke juga lah, terus perut saya macam buncit tuh kan, terus terkempis gara-gara balik-balik buang. Makan sedikit buang. Macam, sekali-sekala bagus juga lah makan pedas tuh. Terutama yang lama tidak membuang, sebab saya jarang makan sayur kan. Jadi, tuh pembuangan kurang lancar sekali makan lada. Nah, lancar-lancarnya. Ini lagi sedap kalau ada lada, tidak letak lada lah. Trauma aja tambah kurus makan nanas dulu. Saya suka makan begini. Nanas pun saya tanam sendiri. Kalau bab tanam sama memasak memang sebenarnya pro lah. Kalau betul kampung dia tidak berapa. Ya lain orang lain kemahiran kan. Saya dulu waktu baru kawin dengan husband saya pun kalau saya pandai masak. Iya. Sebagai ibu yang bertanggung jawab, kita kena belajar lah masak nanti. Kita mesti makan enak apa kalau tidak pandai masak kan. Kalau orang kaya senang lah order sini, susah mau mengode jauh dari pekan. Jadi mau tidak mau kena belajar masak. Jadi saya tidak harap kamu memasak, sebab saya masak simpel lah kan. Hiburan pula kamu. Masakan biasa pun mau kasih sini.
sekarang aku 12 sudah, emang saya belum naik pulang. Maksudnya tadi kan dua orang anak yang anak perempuan sama anak khususnya sakit, jadi doang deh. Mesti penyakit deh sekarang kan, udah saya nampak lagi apa sakit mata. Itu deh, gak tahu nih ke tahun bila tuh, karena kami kenal. Saya enggak dari anak saya sampai bongkar mata saya. So, begitu sajalah. Saya rasa panjang lebar sudah saya punya video kali ini. Kita jumpa di next video, bye-bye.